yang ini baru empat mata. Aku yang live-nya. Sehat-sehat baru ini. Iya. Jangan lupa nonton YouTube-nya Teh Christina di channel YouTube-nya Christina. Nah, sukses buat Teh Christina. Jangan lupa subscribe, comment, and share. Jangan lupa teman-teman semuanya nonton YouTube channel-nya Christina karena akan ada kegiatan dan yang pastinya seru-seru banget di sini. Jangan lupa nonton. Nah, hari ini tuh sebenarnya aku syuting jadi bintang tamu di talk show. Bintang tamunya adalah dalam kurung Misteri Guest ya. Seperti itu ya, tapi ternyata Misteri Guest ini tidak jadi yang Misteri Guest yang benar-benar Misteri Guest karena udah ketemu. Jadi perjalanan syuting saya seperti apa? Tapping sama tak sobek-sobek, tak sobek-sobek Tukul Arwana. Pemirsa, saat ini kita sudah kedatangan Misteri Guest yang akan membongkar rahasia-rahasia kehidupan dari Mbak Zinsal. Aku ini kabarnya kalian penonton ada yang obat-obat. Katanya kalian juga enggan nyari gandengan. Lebih bagus. Tapi dari dulu nggak pernah membuka peluang untuk aku sih. Kalau tiga-tiganya bidadari ini bukan peluang untuk aku, pasti aku masuk lebih duluan. Orang tukul lebih suka janda atau perawan? Iya. Yeah. Jodoh sama Allah itu paling yang terbaik. Entah itu mau janda atau perawan, yang penting sama Allah dan itu ketulusan pakai hati semua. Mas Bobo kan sudah bilangnya juga emang masih juga bukan dari kamu. Yeah.
Bisara, Mbak Kristina dan Mbak Mamaila. Semoga sukses selalu untuk karir dan kehidupannya. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya Masih panas tadi. Apa? Ya itu baksonya. Iya, tapi ini yang jadi. Baksonya masih ada di situ, baksonya. Kalau itu beli lagi-lagi, itu aja. Cuma lagi. Enggak ada microwave. Enak banget. Jadi aku aja sampai aduh enak sekali. Nah, sudah selesai. Pulang itu istirahat seminggu. Kan jalan. Salah. Ya, Rafi sama siapa?
Tapi besok ada. Oke, bos. Saya yang pernah waktu itu ketemu di mana ya sama dia? Nyanyi sama Nagita bagus waktu ini di depan. Depan. Jalan. Enggak apa-apa. Dah sudah selesai. Alhamdulillah. Asik. Mau kemana kita? Mau kemana kita pulang? Oh pulang. Sudah malam pulang. Besok aktivitas lagi pagi-pagi. Nah, alhamdulillah udah selesai syuting semuanya. Terus juga tadi udah ada silaturahmi, perjumpaan dengan sahabat aku, kakak aku yang sudah kayak kakak juga, Mbak Yuni Sarah, dan juga ketemu sahabat lamanya. Seru ya sahabat ketemu Arafi. Sampai jumpa di vlog Kristina berikutnya, konten-konten berikutnya. Jangan lupa tonton terus, pantengin terus, like, subscribe, comment, dan share ya. Jangan lupa loncengnya dibunyiin juga. Oke, sampai ketemu di konten Kristina berikutnya. Okay. Bye.